Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Kali ini saya di vlog kali ini mau membuat lemari kecil ya guys. Nah ini ada bahannya, ini kayu mini ya guys. Namanya kayu mini. Ini yang belum dipotong. Nanti saya akan potong sekitaran tingginya untuk lemarinya 60 cm ya guys. Nah, dan ini ada yang sudah dipotong ya sama saya nih. Nah, guys, ini udah dibagi dua. Tadi udah saya potong. Nah, ini mau saya tempelin ya guys. Oke. Kita lanjut cara penempelan kayunya ya. Oke, dan ini adalah proses diklaim ya guys. Klaimannya juga saya pakai bahan seadanya dari kayu ya guys. Ini dipasuk kalau bahasa di saya. Nah ini tadi saya pakai berat ini ya, biar gak cengkung ya hasilnya. Oke guys, nah ini adalah yang sudah kering ya guys. Tadi dilemnya udah kering dan udah diklaim ya. Nih, udah kering ininya nih. Keluar seperti busa ya. Oke, kita lanjut ke proses itu apa? Proses penyerutan ya, atau menyubu bahasa saya ini. Oke guys. Ini adalah kayu yang sudah saya tempel ya guys. Nah ini tinggal kasih dempul ya, yang kecil-kecilnya kita kasih dempul aja ya guys. Nih, udah saya tempel pakai lem madu ya guys. Oke guys. Dan ini baru setengah jadi ya guys, proses pemasangan guys. Oke, ini
Oke, dan ini sedang proses pembuatan doklacinya ya, karena tingginya kurang jadi saya disambung ya. Nih guys, oke tadi udah pakai klem nih satu, cuma klemnya kurang saya, jadi pakai ini, pakai apa? Pakai karet bekas ban motor ya guys nih. Oke, sekarang kita untuk proses menuju penyerutan ya guys. Guys, nah ini adalah hasilnya ya guys, yang sudah saya cat nih, ke cat propen guys, seperti ini. Guys, jadi serat-seratnya kelihatan ya guys. Di sini saya belum pakai tarikan atau kunci ya guys, belum. Guys nih, saya pakai relnya. Oke guys, thank ya. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan buat kita semua ya guys. Tolong dibantu dengan klik like,
komen, dan subscribe ya guys, untuk membantu channel Irfan Vlog ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Oke.